Saudara kuasa hukum Verdi Sambo, Rasamala Aritonang, menanggapi pernyataan kliennya Verdi Sambo yang menyebut istrinya Putri Chandrawati tidak bersalah. Di tengah proses pelimpahan kasus ke kejaksaan, tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, yakni Verdi Sambo, mengucap maaf terhadap sejumlah pihak yang terdampak perbuatannya. Verdi juga menyatakan istrinya Putri Chandrawati hanyalah korban dalam insiden di rumah dinasnya. Kuasa hukum Verdi Sambo, Rasamala Aritonang, menilai pernyataan Sambo berdasarkan yang sudah dialami di Magelang, di Saguling, dan Duren Tiga, serta peristiwa setelahnya. Yang kedua, soal pernyataan Pak Sambo, Pak Syaser, itu saya pikir itulah yang disampaikan oleh beliau berdasarkan peristiwa yang dialaminya. Pengetahuan beliau bahwa kaitan dengan peristiwa-peristiwa yang lalu, kami jelaskan ada tiga peristiwa. Satu, peristiwa yang fasenya di Magelang, kemudian peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 di Saguling dan Duren Tiga, kemudian peristiwa yang terjadi setelah itu. Nah, dari tiga rangkaian peristiwa itu, mungkin menurut Pak Sambo, istri beliau, Bu Putri, ya tidak ada kaitannya dalam tuduhan yang didakwakan kepada beliau kaitan dengan tuduhan 340 dan 338 tersebut. Saya menyampaikan